setelah masuk di Google Classroom, kita pilih salah satu kelas yang mau kita hapus dengan klik titik tiga di sebelah kanan atas kelas yang akan kita hapus. Nah, kita pilih arsip dan muncul peringatan, kita klik arsip saja, kelas akan hilang. Nah, ini untuk mengarsipkan atau menonaktifkan sementara kelas tersebut. Untuk menghapusnya, yaitu kita klik menu utama atau ikon dengan garis 3 di sebelah kiri atas Google Classroom. Dan kita pilih kelas yang diarsipkan. Nah, muncul kelas yang sudah diarsipkan atau dinonaktifkan. Dan untuk menghapusnya, yaitu kita pilih titik 3 di sebelah kanan kelas yang mau kita hapus. Nah, ini kita pilih hapus. Nah, di sini ada pilihan salin, pulihkan kalau kita mau mengembalikan kelas. Karena kita mau menghapus, maka kita pilih hapus. Muncul peringatan, kita pilih hapus. Nah, otomatis kelas sudah hilang.